Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Soleh di sini. Sekarang saya mau mereview satu lagi varian dari Pikes Gentoo, yaitu Pikes Black. Ya, memang hitam warnanya dengan tema-tema campuran antara silver, chrome dan juga black. Ya, di sini kita bisa lihat di awal dari depan ya, ribsnya sudah chrome ya. Lalu kemudian, nah ini merek Spinner Black. Jadi blacknya ini black dope ya, nggak ada glitter-glitteran gitu. Lalu kemudian beranjak ke belakang, di sini masih disertai dengan pedal lipat yang masih plastik. Lalu kemudian remnya dia masih sama seperti yang generasi pertama, cuma ada merek Ionnya. Lalu kemudian ada disertai kepet pada fender depan. Nah, ini merek Ionnya. Lalu banyak ke atas. Pada engselnya sih sudah berubah menjadi lebih besar dan lebih tebal, dan juga di sini clamping-nya dari bahan plastik. Dan di sini kita diberikan handle post tipe S yang saya rasa cukup nyaman karena dia lebih rendah dibandingkan yang generasi 1 yang kemarin. Ya, jadi lebih berkesan sporty tapi tidak terlalu merunduk bagi saya yang ukuran tinggi badan 173. Nah, ini adalah frame-nya, terlihat sudah tidak gepeng lagi, lebih membulat. Nah, di sini crank-nya. Nah, crank-nya di sini sewarna dengan rims-nya berwarna silver. Bukan chrome ya, tapi silver, tapi tanpa merek. Entah kenapa tidak ditambah mereknya. Lalu di sini dengan easy wheel-nya dari bahan plastik warna hitam. Lalu kemudian ada chain pusher. Lalu tensioner dengan plastik yang masih ya agak tipis kalau menurut saya. Mudah-mudahan tidak terjadi masalah seperti Gen 1. Ya. Lalu di sini ada mini rack dengan warna senada dengan fendernya, warna silver, cukup manis juga dengan fender yang didiskon 30%. Ya, agak pendek dibandingkan yang Gen 1. Ya. Lalu internal gear 3 speed dan ya ada pompa juga. Ya, kita tidak perlu takut khawatir kalau kita gembos di tengah jalan. Ada pompa yang saya rasa mungkin mirip dengan yang generasi pertama ya. Dan di sini ya klaimnya sama dengan yang 8S dari material besi. Nah, di sini yang paling utama nih, seat postnya dia warnanya warna silver aluminium gini. Mirip kayak punyanya Light Pro. Dia bergerigi. Tapi panjangnya saya rasa masih kurang ya. Tetap harus nyari yang 60 cm untuk yang tinggi badan 173 kayak saya ini. Ya, tetap cukup manis juga berpadu dengan hitam. Dan ini adalah saddle dari Luce Z18. Ya, mudah-mudahan tambah ganteng aja nih. Ya, tapi menurut saya ini masih terlalu keras ya materialnya. Dan juga terasa panas lah kalau dipakai agak jauh, gowes 1-2 jam seperti itu. But ya lumayan lah dibanding yang standarnya Pike sebelumnya. Oke, bisa kita lihat sini. SNI sudah nanya istri, jadi sudah ACC istri ya. Oke, kita lihat sini framenya. Frame sudah cukup lumayan rigid. Ya, rigid lah. Enak dikendarai, enak bermanuver. Oh iya, ini headsetnya dia sudah oversize. Ya, oversize. Wah, tambah ganteng lagi. Ya, kalau mau bagus, mending ganti yang oversize yang warna chrome ya, yang lebih senada. Oke, pembelian tidak include tasnya ya, ini dari yang punyanya saja sih. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.